Seorang perwira senior tentara Israel terlibat bentrok sengit dengan kepala staf Hershey Halevi. Bentrok itu terjadi lantaran pasukan pertahanan Israel atau IDF gagal perang di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu dilaporkan oleh Channel 12 Israel. Disebutkan sejumlah perwira senior tentara IDF melakukan penyerangan verbal kepada Hershey Halevi. Mereka terlibat pertikaian lantaran kerugian yang terus diderita IDF dalam serangan ke Gaza. Para jenderal IDF menyalahkan Halevi atas kerugian yang diderita tentara Israel. Mereka mengaku terseok-seok di Gaza dan tidak meraih kemenangan. Bahkan, para jenderal IDF mengaku tidak diajak berkonsultasi ketika mengambil keputusan perang. Sementara Halevi mengaku bahwa dirinya sedang berfokus melakukan pencapaian pada tujuan perang. Ia pun meminta agar para jenderal IDF memiliki pemikiran yang sama seperti Halevi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.